Kembali lagi di channel Amrul Palajareng, dan di video kali ini kita akan bermain ice breaking lagi. Bagi kalian yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa di subscribe, like, and share. Di channel Amrul Palajareng ini ada sudah puluhan ya ice breaking yang bisa kalian gunakan. Seperti apa videonya? Simak terus. Kita kali ini teman-teman ganjil genap ya, judul ice breakingnya ganjil genap. Nah, sekarang teman-teman ya, saya bagi dulu, bisa berdiri semua, dengarkan clue-nya ya, petunjuknya. Saya bagi tiap kelompok ya, dua-dua orang. Winda sama Caca, terus Pak Aswar sama Deng Rala, dan Pak Emil sama Pak Nasrullah. Nah, saya sudah bagi nih kelompoknya. Sekarang teman-teman tentukan dulu ya, tentukan siapa yang ganjil dan siapa yang genap. Oke, saling berhadapan. Tentukan ya, siapa yang ganjil, siapa yang genap. Bukan saya yang tentukan, teman sendiri. Oke, sudah? Sudah? Pak Nas, Pak Emil, Denrala, sudah juga ditentukan? Di sini sudah juga? Ya, oke, sudah ditentukan ya. Untuk clue yang pertamanya, siapa yang ganjil dan siapa yang genap. Oke, sebentar teman-teman ya. Saling berhadapan deh, saling berhadapan dulu. Nah. Setelah saling berhadapan, sekarang posisi tangannya seperti orang mau bersalaman. Tapi tidak menyentuh. Ya, seperti orang mau bersalaman tapi tidak menyentuh. Itu untuk clue yang pertama ya, clue yang pertama. Terus untuk clue yang kedua, dengarkan. Kalau saya sebutkan angka ganjil ya, yang tadi yang temannya yang ganjil itu berusaha menangkap tangan temannya yang genap, dan yang genap berusaha berusaha untuk menghindar. Begitupun sebaliknya. Kalau saya sebut angka genap, yang genap tadi itu berusaha menangkap tangan temannya yang ganjil, dan yang ganjil berusaha menghindar. Oke, sudah dimengerti semua? Sudah. Oke, sekarang kita coba. Ayo, sekarang kita coba. Tangannya seperti orang yang mau bersalaman. Fokus. Fokus. Dua. Kenapa? Iya, kenapa itu dua? Kenapa ya? Kenapa? Kok di sini diam saja? Tadi bilang ganjil. Iya. Ganjil kenapa? Bukan ganjil kenapa, saya sebutkan angka. Makanya fokus, saya tidak sebut langkah. Saya kan sudah tentukan saja siapa yang ganjil, siapa yang genap. Yang teman-teman sekarang dengarkan itu angkanya yang saya sebut. Kalau angka yang ganjil yang saya sebut, yang ganjil berusaha menangkap ya tangan yang genap. Kalau angka genap yang saya sebut, yang genap berusaha menangkap tangan yang ganjil, dan yang ganjil berusaha menghindar. Oke, kita coba lagi. Fokus. Fokus. Ya. 5. Apa yang dapat nih? Tidak ada nih. Berarti masih kosong-kosong nih. Ya, masih kosong-kosong nih. Ya, kalau tidak ada yang berusaha dapat nih. Oke. 4. Siapa yang oh, tidak dapat nih, berarti 1-0 tawa. Oke, di sini? Masih 0-0. Di sini? Oke. Oke, sekarang fokus lagi, fokus. 1. Dapat ya? Iya. Siapa yang ganjil tadi? Ganjil. Kok yang ini menangkap? Yang mau datang jadi kita. Kok tadi ganjil kita? Ganjil saya. Kok Aswar yang menangkap nih? Oke. Fokus lagi, ayo.
Bagus. 1-0. Iya, betul. Nah, tadi sudah 1-0 nih ya. Oke. 8. Sama-sama. Di sini 1-0 nih. Oke. Di sini masih 1-0. Oke, skornya. Tadi 8. Tadi saya 2-0. Hah? 2-0. Oke, oke. Lanjut. Oke. Kenapa? Satu sama. Berarti 0-0. Ayo, berarti. Oke, 1-0. Oke, sekarang fokus lagi. Oke, ini masih satuan. Oke, 9. Berarti masih 1-0 nih. Di sini dapat nggak? Tidak juga. Sekarang saya tingkatkan jadi puluhan. Oke. Okay. Sekarang saya tingkatkan angkanya jadi puluhan. Satu sama. Oke. Okay. Sekarang saya tingkatkan angkanya jadi puluhan. 25. Kudapat. 25. Ganjil apa kenapa itu? Ganjil. Oke, ganjil tuh. Dan kalau disantap, Pak, berarti harus dilakukan. Berarti masih berapa nih? Satu sama, Pak. Satu sama. Di sini? 1-0. Oke. Fokus. Satu-satunya apa, Pak? Okay. 70. Berarti satu sama di sini 1-0. 70 tadi ini satu sama. Oke, masih puluhan. Fokus. Masih puluhan. Ya. Ini masih puluhan. 55. Ganjil. Oke. Sekarang saya tingkatkan lagi, bukan lagi satuan, bukan puluhan, tapi bisa jadi hasil pembagian atau perkalian atau pengurangan. Fokus. Ya. Itu. Bukan lagi satuan, bukan puluhan, tapi bisa jadi hasil dari perkalian ke pengurangan atau pembagian. Oke. Okay. Dua kali lima. Dua kali. Hasilnya apa itu? Kenapa? Dapat nih? Dapat. Oke. Jadi berapa? Hitung sendiri. Sekarang lanjut. Oke. Kenapa ngajir itu tamen? 80 bagi 4. 20. Iya. Kenapa ya? Kenapa? Oke, fokus lagi. Sekali lagi nih. Oke. 6 kali 6. 36. Apa tuh? 6 kali 6. Oke. Jadi skornya berapa? 2-1. Di situ berapa skornya? Sama. Di sini? 3-0. 3-0 baru kalah ini, Pak Amin. Oke, aplausnya untuk semua. Oke, saya mau tanya di kelompok sini nih, ya, Bu Winda, dari permainan tadi, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil Bu Winda? Kurang fokus, Pak. Hah? Kurang fokus. Kurang fokus, itu berarti kefokusan ya? Iya. Oke, kalau Bu Caca, silakan, dari permainan tadi. Harus cekatan. Dan teliti. Oke, kalau Pak Aswar, dari permainan tadi, Pak Aswar, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil? Fokus. Kecepatan. Oke. Denrala.
Pelajaran apa, Pak? Yang bisa diambil dari permainan percaya tadi. Percaya diri. Kuat. Kuat. Apa? Kuat. Kuat, percaya diri sampai digenggam ya tadi tangannya, Pak. Apa? Kuat. Kuat. Mampu. Mampu. Seperti kita menjual mobil baru. Oh, seperti menjual mobil ya. Baru. Ya. Pantang menyerah. Pak Emil, ya, dari permainan tadi, apa yang bisa diambil? Pintar. Hah? Pintar. Pintar. Pintar apa ini, Pak? Kali-kalinya. Oh, kali-kalinya. Bagi-bagi hitungannya begitu ya. Kemajikan sama fokus. Fokus. Oke. Okay. Kalau Pak Nas, silakan Pak Nas. Ya, fokus, lincah dan tepat. Oke. Okay. Fokus, lincah dan tepat. Oke. Okay. Sekali lagi aplaus untuk kita semua.